nampak macam langsir. So ingat langsir lah. Langsir yang dengar langsir. Langsir. Lepas tu orang kata, bukan langsir. So ingat langsir lah. Langsir yang langsir. Lepas tu orang kata, bukan langsir. Lepas tu orang kata, bukan langsir. Terjumpa. Kalau yang memang terjumpa tu first time lah. Macam sebelum ni ada gak. Macam kalau kita buat, kalau zaman dulu lah, zaman Navero dulu kan, A330 nya Navero, kalau kita buat load EFB kat kapal tu, kadang-kadang lagi tengah malam pukul 3-4 pagi, ada gak bunyi, kadang-kadang kapal bergoyang. Tapi macam benda-benda macam tu, macam kita fikir macam angin tolak eh. Angin tolak tak pun, angin dah tolak tu yang kapal tu bunyi so kita macam dah, lepas tu dah biasa. Dah lali. Kita hari ni kita buat macam hari ni kita buat kat kapal tu pun bunyi macam tu, esok kita buat kat kapal lain pun ada bunyi ni macam tu tak. So macam dah biasa sebab benda tu kita just dengar tapi belum nampak dalam mata. So nak kita rasa macam bukan ni, ni kita yang macam kita punya yang overthinking ke apa kan. Video viral. Okay, Adib tahu kan pasal baru-baru ni dekat bahagian engineering viral satu video yang mengatakan cleaner yang bertugas malam tu dirasuk. Adib kerja masa tu? Waktu kerja malam oh. Lepas tu cuba cuba cerita sikit. Oh. Ini gangguan lah, gangguan kat kapal. Ini adik dia pun kena kan ni adik ni. Sabar. Cek. Ni lah okey dah? Bawa. Masuk bilik. Teman kan ni masuk bilik. Ni kau masuk bilik. Kau masuk bilik. Dah okey dah. Memang sifar banyak. Allah. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Oh. Malam tu selang berapa malam dia selepas kita? Selepas malam jadi pula Sabtu. Terjadi pula benda dekat Selasa. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu tu jadi yang
Sabtu eh? Sabtu ke Jumaat? Saya ingat lebih kurang tu lah. Ha. Yang tu piring ke? Kan November. Dia parking dekat Angus. Ah, 380 dia parking kat ujung lah. Tak tahu diorang ada buat maintenance tu. So malam tu lalu tu ingat macam bising tau, jerit-jerit kan, ingat weh bergaduh apa dalam ni kan, dah agak-agak lah. Memang ada kat situ lah. Haa, ada kat situ. Tugas untuk replace chart ke apa. Waktu tu kita cek kapal, waktu tu nak tukar apa tak ingat lah. Oh memang tugas lah. Haa. Okay, alright. So lalu tu tu kan, jerit-jerit weh gaduh apa kan, agak-agak lah, gaduh kat sini kan. Lepas tu, lalu situ tengok kan, ramai kan. Ramai orang tengah tu betul tengok ada orang duduk kan. Lepas tu ingat memang bajet. Gaduh ni kan. Dah sampai duduk-duduk macam tu kan. Perempuan lah. Gaduh lah ni. Sebab ada orang dah pegang. Dah orang ramai dah pegang perempuan kan. Tiga orang tu. Lepas tu macam tak nak lah. Malah nak pergi. Lepas tu dah lepas tu tengok kan. Orang yang ada seorang tu. Dia macam baca-baca. Oi. Ini gaduh pakai apa? Siap ada baca-baca lagi. Lepas tu tu yang. Kira pergi dekat itu lah. Tapi tak ada pergi dekat diorang tu. Ramai-ramai tanya asal. Lepas tu dia kata dia nampak ada. Kira ada orang lah. Ada orang lah kelibat yang jalan. Ingat kan dekat yang kan tepi hangar. Kalau hangar hujung sekali. Tepi tu kan macam segala ada barang lah. Apa lah kat tepi-tepi bersepah kan. Kira barang dia simpan di situ lah. Lepas tu situ memang gelap kan. Tepi tu semak kan. Gelap. So ingat kat situ. So oh kat situ normal lah tempat-tempat macam tu kan. Lepas tu dia kata eh tak kerubang. Woi kerubang serius lah. Dia cakap eh lah kerubang. Kerubang tu tempat kru, cabin crew ke tech crew ke diorang berehat. So kat dekat kerubang ni ada lah dia punya katil apa semua kan. Katil yang kan dia ada dua kerubang kalau 380. Satu yang dekat kokpit. Yang lain satu yang dekat apa ni cabin yang kat belakang sekali tingkat atas tu kan. Yang dekat atas tu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ke 12 kot. Tak pasti lah tak ingat. So kerubang yang cabin crew punya kat belakang tu kan besar kan. Dia macam bilik kan, masuk sini boleh keluar macam ni kan. Memang besar gila lah. Dia orang nampak waktu dia orang nak cuci kapal tu. Dia nampak orang yang pakai serban tu. Orang pakai serban tu. Pakai serban tu dia diorang dekat dalam, dia dekat yang ada dua pintu kan. Diorang kat pintu sini, dia ada lalu nak keluar ke pintu yang belah depan tu. Kelibat lah nampak. Kelibat pakai serban. Yang nampak ada dua orang ni. Tapi dua orang ni dia senyap lah. Dia nampak dia senyap lah. Lepas tu yang seorang lagi nampak yang kena yang histeria tau. Tapi yang lagi dua orang tu dah macam lembik kat lah. Yang tahu tu je lah. Yang lain tu macam weh tak payah. Ni aku nak balik office ni jauh ni. Tak payah balik ah. Ini kau panjang cerita lagi dia ikut balik naik van. Tak pasal. Tapi masa kejadian tu dia macam mana keadaan tu? Wuhaga ke? Wuhaga lah dengan jerit-jerit tu ingat gaduh. Woi gaduh ke sini kan agak-agak ah. Kalau tengok dalam video tu hangar tu terang. Masa kejadian tu sebenarnya hangar tu gelap. Gelap ke? Dia tak terang. Dia kalau perasan betul-betul kalau biasa lagi cerah pada tu. Ini dia buka lampu tapi tak semua. Tak semua lampu dia buka. Dia buka lampu kat bahagian yang dia buat kerja tu je. Kalau biasa weh lagi terang. Dia terang. Ni dia buka yang dekat bahagian A380 tu. Kira belah ujung sana tu lah. Yang belah sini tu, belah sini dia nak buka agak tapi shift malam baru masuk agak. Dia orang kena cuci kapal. Kapal tak terbang ni. Kena. Sebab kapal tu ada apa? Apa? Apa punya? Kan apa proven flight apa sebab dah lama sangat ni kan dia tidur so dia nak kena proven flight. Oi ramai oi ramai laki dia oi ramai belas dia tiga orang tu je lah. Sebab yang nampak tu tiga orang tu yang lain tak nampak sebab yang nampak yang first yang dua orang perempuan ni je tapi dia senyap dia senyap yang seorang ni nampak yang kuhara tu tempat tu dia menjerit ke masa tu tahu tak? Masa tak tahu sebab sampai-sampai tengok dah menjerit-jerit dah terduduk lah tu tapi ikut dia juga sebab yang dia nampak tu pakai serban ni tu tak adalah apa rupa yang mengerikan mungkin dia nampak rupa macam serban putih terkejut ke waktu-waktu macam tu pakai serban tu mana datang orang ni kemungkinan
dia tahu kapal tu dah lama tidur. Tiba-tiba ada dan lagi satu yang dalam kapal tu dorang ke? Mana dua lain? Yang tengah buat kejut tu dorang saja sebab dorang je yang tengah suci. Dorang lain. Mana datang orang pakai seban nak ni? Rasanya entiti dia sama ke dengan yang tak tahu lah. Tak nampak. Lepas tu berapa hari eh? Dua hari lepas tu dekat ni pula kan? Dekat... Haa ada lagi. Dia cerita. Dua hari lepas tu dekat apa ni train ni. Ah train. Kan orang buat maintenance train kan. Dia kata dia tengah buat maintenance train tu. Lepas tu dia kata dia memang ada rasa macam ada benda lah. So buat tak tahu lah. Dan lepas tu dia kata rasa macam sakit badan tau. Berat eh. Tapi tengah buat kerja kan, ingat macam lah, normal lah, sakit badan macam tu kan. Dia balik office, tiba ada kawan dia sana. Tapi kawan dia ni jenis boleh, boleh nampak. Lepas tu dia kata, siapa ikut? So dia kata, siapa? Dia kata, tu kat atas badan. Lepas tu dia kata, bila rasa benda ni? Lepas tu dia kata tadi waktu dia tengah buat kerja. Lepas tu kawan dia kata, benda tu ikut. Tu yang rasa macam tu. Dah lepas tu tapi tak ada apa ya, dok kawan dia tu ni je lah. Halau suruh balik je benda tu. Lepas orang tu tak ada kena apa-apa, cuma rasa macam memang ada benda tu, rasa sakit lah benda tu dah ikut dia. Duduk, tumpang, jalan-jalan. Airport sunyi. Airport sunyi. Selepas dua hari je se. Dua hari lepas yang kes yang dekat Anger tu. Lepas tu jadi yang dekat train tu pula. Okay, adakah nah. Betul kan? Boboring dengan tu, oi biasa meriah kan sini kan. Ni kenapa dah berapa bulan sunyi je. Jalan-jalan lah. Tu mungkin niat dia nak jalan-jalan tapi terkacau orang. Sorry lah, tak sengaja. Okay. Alright, so gitulah. Sebut sedikit cerita Cik Adik lah. Pengalaman sendiri berjumpa ataupun mengalami sendiri gangguan mistik dan gangguan paranormal ni. So kami akan bawakan lagi episod yang akan lebih menyeramkan selepas ini. Lagi U. So jangan lupa subscribe dan like. Jangan biarkan hidup anda diselubungi misteri. Terima kasih. Oh, bisa.